Coba Pak dilihat dulu naganya, Common Male Spook. Bentuknya keren banget. Jadi langsung aja kita tuker cuy. Kedatangan update baru itu Dragon Keeper. Update-nya itu seputar Halloween cuy. Jadi kita disuruh cari pumpkin. Di sini ada pumpkin. Ini gua udah cari sedikit tadi, udah dapat 7 biji. Jadi kita kumpulin pumpkin itu nanti kita bisa tukerin sama telur naga cuy. Nukerinnya itu di sini. Kita harus ke sebelah kastil. Ini ada bapak-bapak, ini mungkin dia ngumpulin pumpkin banyak banget cuy. Namanya gua nggak tahu, tapi kita langsung aja ngomong cuy. Kita langsung aja ngomong, di sini ada spook. Spook itu kita ngumpulin 100 pumpkin, kita dapat telur common male. Ini edisi khusus Halloween. Terus kalau common female itu kita ngumpulin 600 pumpkin cuy. Namanya Spooka. Terus selanjutnya Spooky itu kita dapat rare female, dapatnya itu ngumpulin 3200. Wow, 3200. Dan paling mahal itu 8000 mystic male, namanya Witcher. Bentuknya keren banget, ini tanduknya gede, terus warnanya hijau cuy. Cuman ngumpulin 8000 itu kayaknya bakal susah banget. Karena kita kalau cari pumpkinnya itu dapat satu, itu nambahnya juga satu cuy. Jadi langsung aja kita coba cari pumpkinnya. Di sini kita udah rame banget, ada teman-teman kita Adriando Gongold. Waduh, susah banget nicknya. Ada Big Gaming 6, Budak Gaming, Frezy Gamer, terus Neng Kenanga, terus ada Zaklak juga. Jadi mereka juga lagi sama-sama cari pumpkin cuy. Langsung aja kita muter-muter cari pumpkinnya. Pumpkinnya ini nggak susah kita cari, di sekitar-sekitaran sini banyak. Tapi itu kita masalahnya kalau dapat satu ini nambahnya juga satu cuy. Jadi kalau kita mengumpulin 8000 itu kita juga cari 8000. Wow, gua nggak tahu itu butuh berapa lama. Jadi kita langsung aja cicil cuy. Ini dari tadi gua baru dapat 10. Oke, di sini juga ada, kita ambil. Jadi kalau lu emang bertekad kuat buat cari Mythic Dragon edisi Halloween, tinggal dikumpulin aja 8000 pumpkin di sini cuy. Wow, ini kayaknya agak-agak sedikit impossible karena di sini kayaknya nggak ada shop juga untuk bikin double ya. Karena nggak ada shop buat bikin double dapat pumpkin ya. Mungkin kalau misalnya sekali cari pumpkin ini dapatnya 5 gitu mungkin gampang dapat 8000 cuy. Ini kita dapatnya cuman satu-satu cuy. Jadi benar-benar lama ini. Oke, ini kenapa dia nyangkut-nyangkut ini si Andrew? Waduh, malah dia manjat ini. Dia malah mau terbang cuy. Mungkin dia udah nggak sabar nungguin cuy. Jadi kita terbang aja ke sini. Oke, ini ada pumpkin lagi. Ini kenapa susah banget dikendalin si Andrew? Mungkin dia butuh makan cuy. Kita ambil lagi di sini pumpkinnya, nambah lagi satu. Sekalian kita ngambil kayu-kayu mungkin, karena masih butuh gold buat beli perabotan rumah kita cuy. Rumah kita masih kosong banget kemarin, belum banyak perabotannya. Jadi kita mau kumpulin lagi di sini. Oke, ini dia, kita ambil lagi. Dapat lagi satu pumpkinnya, dapat lagi. Mungkin kalau kita cari 100 sih masih gampang ya, cuman untuk cari 8000 itu kayaknya butuh kerja keras yang luar biasa cuy. Oke, ini kita kumpul lagi, dapat satu, baru dapat 15 cuy. Jadi masih kurang 7985 lagi untuk dapat mystic dragon edisi Halloween. Ini mungkin teman-teman ada punya cara supaya cepat dapat pumpkin, tinggalin aja di komen video cuy. Mungkin aja ada tempat yang dapatnya langsung banyak, nggak dapat satu-satu kayak gini. Karena kalau cari satu-satu kayak gini hampir dibilang nggak mungkin kita cari 8000 cuy, kecuali lu mainnya lebih dari satu orang dan itu 24 jam cuy. Oke, kita lanjut lagi nih, muter-muter ke sana kemari sambil kumpul-kumpulin materialnya cuy. Ini ada batu, kita ambil aja batunya cuy. Lo di mana bang? Waduh, ini pada bingung ini. Kita terpencar ke sana kemari karena di sini nih kita terbang ke sana kemari cuy. Jadi untuk ngumpul-ngumpul emang agak susah.
Jadi nggak apa-apa, yang penting kita kumpulin pumpkinnya bareng-bareng di sini. Kita kumpulin dulu ini sekalian materialnya udah penuh, dapat batunya, nanti kita bisa sekalian jual ya cuy. Ini kita ambil lagi pumpkinnya. Nice, kita udah dapat 23, 24, ini ada juga nyangkut di sini 25. Oke, coba kita mau cari ke Volcano, mungkin di Volcano lebih banyak dapatnya daripada di sini. Kita langsung aja ke map Volcano, cuy. Kita langsung aja ke Volcano, adakah pumpkin di Volcanonya? Kita langsung terbang ke Volcano. Kita cari di sini. Ternyata ada juga pumpkinnya di sini, cuy. Kita langsung ambil, dapatnya berapakah ini pumpkinnya? Kita tes 25, 26. Ternyata sama aja. Walaupun ke Volcano kita dapatnya juga cuma satu-satu, cuy. Jadi emang bener-bener harus klik 8000 kali pumpkin supaya ngumpulin 8000 pumpkin. Oke, kita cicil aja ini maksimal dapat berapa gua nggak tahu. Kita udah ngumpulin 27. Mungkin kalau cuma dapat yang common itu gampang ya, cuy. Kita cari 100 itu masih bisa dibilang gampang, tapi untuk ngumpulin 8000 itu udah lain, cuy. Itu buat yang benar-benar freak. Benar-benar pro mainnya baru bisa ngumpulin 8000, cuy. Ini kita dapat lagi di sini udah 28. Kita putar-putar lagi, adakah di dalam yang tersembunyi itu yang banyak pumpkinnya langsung dapat 1000 pumpkin gitu. Kita terbang ke sana kemari sambil ngumpulin material, cuy. Oke, di sini ada lagi. Oh, si Andrew ini terbangnya agak-agak pusing dia. Kita dapat 30 gold, di sini ada pumpkin juga. Nice, sekarang kita udah dapat 30 pumpkin. Masih kurang 70 lagi buat dapat common, cuy. Benar-benar bukan sesuatu yang mudah ini, cuy. Ini kita cari lagi di sini. Ada apa ini? Kita dapat lagi ini material. Nice. Di sini kita loncat ke sini. Oke, dapat lagi pumpkinnya. 31 pumpkin. Oke, kita keluar aja. Sambil cari material yang banyak, cuy. Sambil ngumpulin gold juga. Karena kita masih butuh banyak banget goldnya. Ini baru 320 gold gua. Mungkin teman-teman udah ada yang dapat lebih banyak dari gua, tinggalin di komen video ini ya, cuy. Supaya gua tahu berapa sih gold lo. Oke, kita kumpulin lagi nih Haikal 2914. Kita nyari barang sama Haikal ini, dia kemana-mana barang kita, cuy. Ini kita dapat lagi pumpkin, kita kolek lagi. Ini ada peti, kita ambil lagi petinya. Nice. Tomorrow. Oke, kita tinggal ngumpulin 10 lagi supaya dapat 100 pumpkin. Ini kita tinggal kurang 10, cuy. Jadi kita harus semangat ini. Kita kurang 9 lagi. Ini di dekat-dekat sini kayaknya banyak banget ini pumpkin ya. Kita muter-muter aja di sini. Oh, ternyata di sini ada satu. Oke, kita ambil juga ini pumpkinnya. Pumpkin lagi, ini pumpkin juga kita ambil lagi. Mantap, kurang 7 lagi, cuy. Sini pumpkin lagi. 6 5 4. Oke, tinggal kurang 4 lagi. Di sini ada 1. 3 pumpkin lagi. Dimanakah nih 3 pumpkin ya? Kita kurang 3 pumpkin lagi supaya dapat 100, cuy. Nanti kita 100 bisa beli yang common edisi khusus Halloween, cuy. Di sini ada lagi, cuy. Kita kumpulin. Nice, 2 lagi. 2 lagi, 1 lagi. Kita kurang 1 lagi, cuy. Kita kurang 1 lagi, di mana? Ini dia, ada 1 lagi nih di sini. Kita ambil pumpkinnya. Nice, kita udah dapat 100, cuy. Sekarang kita mau tukerin 100 pumpkinnya ke naga khusus Halloween, cuy. Gua penasaran banget bentuknya kayak gimana. Jadi langsung aja sama-sama kita cek, cuy. Oke, kita ke sini. Nice, kita mau tukerin ini. Pak, 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 saya udah dapat 100 nih, Pak. Jadi saya mau tuker sama naganya, Pak. Coba, Pak, dilihat dulu naganya Common Male Spook. Bentuknya keren banget. Jadi langsung aja kita tuker, cuy. Oke, nice. Kita dapat common edisi Halloween namanya Spook. Kita bisa pilih namanya, mungkin siapa ya?
Halo Boy. Oke, kita nama Halo Boy. Oke, kita udah punya Halo Boy. Halo Boy-nya seperti apa bentuknya? Langsung aja kita cek sama-sama. Kita lihat dragon kita. Ini dia. Kita ambil satu aktif. Oke, sekarang kita bisa spawn naganya, cuy. Oh, ini dia, cuy. Naga dari event Halloween. Kita langsung aja ke tengah-tengah. Kita mau ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang lain. Nah, ini dia teman-teman yang lain yang lagi cari pumpkin juga. Kita bisa keluarin tadi mana itu? Oh, oke, ini dia Halo Boy-nya. Kita udah punya naga edisi Halloween, cuy. Walaupun ini yang paling rendah, cuy. Jadi kalau lu emang mau kumpulin naga yang mistik itu harus ngumpulin 8.000, cuy. Gua nggak tahu berapa lama, mungkin lu ada yang mau mencoba, tinggalin di komen di bawah, cuy. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa kasih like video ini, subscribe buat yang belum, dan kita lanjutin lagi gamenya di video selanjutnya. Ciao.